Ambalut, kita berjumpa lagi. Tadi selepas siap petung kata, sekarang saya mau pergi naik bukit, mau pergi ampangan, mau tengok ada air atau tidak, sebab kadang ada air, kadang tidak air di rumah. Oke, jadi layan mendaki bukit yang agak tinggi. Oke, lanjut Ambalut. Oke, jadi beginilah keadaan dia. Saya sendiri merekam, biasanya ada tukang rekam. Mau coba kalau boleh naik lagi, sebab sebelum-sebelum ini saya pernah pergi sini, sudah mungkin ada dekat 10 kali lah, tapi lama sudah, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi lanjut. Baru mau mula, panas sudah, tapi semangat. Lanjut Ambalut, sana ada supinya Bang Ipar Monenso, nanti kita singgah tengok. Oke, cabar di begini lainnya. Kami punya ampangan jauh di tengah hutan, biasalah orang kampung, tidak, belum ada pipe dari kerajaan, air kerajaan belum ada lagi. Sini mungkin ada dalam 3 atau 4 tahun pernah kami rilik, pernah kami kasih bersih dulu sampai atas sana. Oke, nampaknya tempat sepunya Abang Ipar jauh di sana. Jadi jalan saya sama tempat dia tidak ngam. Tidak apalah, pergi tinggal sekejap. Bahaya Ambalut, bahaya. Manenso. Jadi subscribe channel dia, Ken Channel. Tuh ada beberapa sudah dia siap buat berhenti. Dua tiga lo. Hah? Dua tiga. Dua empat. Nah, dua empat. Dia tumbang dari sana. Ah.
melanjutkan perjalanan. Oke. Balut, sambung jalan. Mungkin dari sini pergi sana ada dalam 20 menit. Oke. Rumah semut. Itu kalau itu semut sudah lari, itu burung ganti besarang sana. Bersih juga nih, Ceng. Saya suruh dulu nih anak buah saya pikir rekam saya. Oke. Nah, tidak. Kembali. Teruskan pendakian menuju ke Empangan. Lanjut. Mantap. Semoga perut yang timbul-timbul akan kempis. Oke. Mari, jalan. Jadi, inilah perjalanan. Menaik lagi. Lepas itu, limpas ini ada oke sudah. Dia ada agak kereta. Oke, mari. Ini yang selalu menjadi cabaran buat saya. Pernah dari sana terjatuh pergi sini. Oke. Kaki pun panas. Ini boleh dikasih jadi papan atau boruti, tapi boruti lah yang ngam. Ini semen nih sama dari sini. Oke, lanjut. Tina. Kalian jangan sini. Kenapa ada menusuk? Di sini pernah mana bikin ladang besar sampai ada anak tanam buah nangka, rambutan, bansat, mata kucing, bundu, sama sarap. Geta. Ini geta. Ini nangka. Oke. Lanjut.
lupa. Ada satu lagi. Ada pokok kelapa. Tapi kelapa dia belum sempat kita ambil, monyet sudah duluan. Jadi ambalut, jumpa di empangan. Oke. Okay. Ambalut, sampai sudah sini sungai, tengah hutan. Tapi belum lagi sampai di empangan. Tapi inilah keadaan dia. Kering. Biarpun ada beberapa kali hujan, tapi tidak kuat. Kering. Jadi cobalah tinggal di sana. Mari. Jadi kita teruskan perjalanan dengan keadaan senyap. Oke. Biasanya ambalut di sini airnya sampai sini. Sekarang cuma airnya begini. Tapi ini belum sampai ambangan. Mau naik lagi pergi sana. Oke, perlu hati-hati, banyak batu dan tinggi. Sana sini. Ini batu besar. Sebelah dia empangan. Oke. Jalan. Ada tumbang kayu sini. Kayak mungkin. Yang telah. Sembalat. Inilah empangan kami. Airnya sudah macam ini. Biasa dia airnya sampai sini atau melimpah. Jadi sekarang kita mau kasih bersih
buka-buka dia punya daun. Ini nampak sama dia. Ini dia punya pipe. Gembalet sekarang tinggal tunggu dia jernih. Tunggu dia jernih seperti ini. Oke. Jadi mungkin beberapa jam sampai petang atau esok baru dia jernih. Petang selap sedikit jernih lah. Terima kasih. Oke, nanti saya basah yang sampai situ kan. Membalut. Oke, sana kalau tunggu saya.
Yang balut selesai, masih bersih. Tunggu beberapa jam lah. Dan ada di sana mungkin bisa buka pipe untuk tengok ada sumbat atau tidak. Oke. Oke. Let's go. Kasih pos tuh. Kembalut. Ini pipe semuan besar sama kecil. Saya mau buka, mau tengok sama ada di dalam dia ada daun-daun atau ranting-ranting yang masuk. Ada air keluar. Coba kasih patahkan aja. Mana? Ah. Hilang dong. Jangan kamu dong. Film balut. Ini ada keadaan dia. Belum ada air keluar. Mungkin empangan dia belum cukup banyak air. Nanti tunggulah sampai dia penuh. Kalau udah penuh, sampai juga di rumah nanti. Sudah tuh penyengat tuh kucing. Dia punya sarang itu. Itu yang tadi? Sakit dia ini menggigit tuh kan, Yong? Menggigit tuh kalau kena kacau. Dia tadi di pusing-pusing dia ini, dia nak gigit juga. Kembalut, sekarang jalan pulang. Ya. Kok lagi rakam tadi, Yong?
burung. Mm-hmm.